Kubara Ri. Ri. Berlari lagi, guys. Ditarik ke atas, nanti agak tinggi, sudah sekitar 15 meter, tekan lagi. Guys, ini ceritanya sudah strike hampir 30 menit ikan air dalam. Gara-gara pakai ya. Tackle light. Nah, resikonya ya begini, kalau kita pakai piranti light, otomatis kita nggak bisa main paksa. Ikan sepatu di bawah. Apa ini? Lain, sepatu, sepatu. Bukan hiu itu kah? Sepatu, remora. Oh, syukur. Karena terlalu lama, apa jadi kita berspekulasi. Remora, remora. Ada yang bilang ini ikan hiu, ikan pare, bahkan ada yang bilang ini ikan otek. Hiu kecewa tuh. Nyeseknya hatiku. Jangan-jangan kena sirip. Kena buntut, kena sirip atau apa ini? Tak cap, tidak ada capeknya kalau kena badan ini. Tidak ada dekonya. Lari terus, guys. Spool menjerit terus. Apa komen, guys? Komennya apa, guys? Lawasnya. Lawasnya. Lawas. Kembali ke pemain utama. Yang lamanya teman-teman yang lain enggak bisa nurunin jig karena takut kelilit senar. Jadi mereka menunggu dengan sabar sampai adik ketiduran. Kalau dia muter-muter di bawah kan sama aja. Ada hiu. Hiu itu all round. Ya itu susu denpo. Ais. Nyata hiu itu. Kalau dong ngacer. Ya dia kuat nurut sama. Nanti kelihatan, nanti kelihatan dulu. Sabar. Remoranya lo banyak ini, nah di bawah ini lo lo. Ini kan ya. Enggak, PI-nya ke sana kok. Ke kiri. Pari kena pari. Dilompatin. Nih. Entah ikan apa ini, ikan hiu kah?
kalau sudah nyata kelihatan hijau langsung tak putus. Belum kelihatan. Kita lihat ini sudah berapa menit ini. Ya, sikat mas. Pokoknya kalau dia lari baru biarkan. Ayo siapa yang kuat? Anglernya kayak ikannya. Sudah lelah. Yo mas, paksa mas. Lagi. Tuh, udah merah. Baru berani hari. Aku dari astaga, ikan seperti ini aja lo ya. Astaga. Finally mata belok. Senyum. Astaga, ikan seperti aduh, kayak apa mas? Pakai UL sih. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the